Saat ini saya sedang mengembangkan media hologram. Media ini terbuat dari kaca, dibuat limas, kemudian di bawahnya kita beri alas dari layar komputer yang sudah tidak terpakai. Di sini saya akan merekam aktivitas anak-anak pada saat ujian. Nah, hasil dokumentasi itu kita serahkan ke orang tua. Orang tua bisa melihat nilainya anaknya, kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak itu apa.